Sudah saya Oh, udah. invite dia. Bentar, kita lihat nanti. Oke, selamat siang, Pak. Sudah siap ya? Oke, bisa dinyalakan kameranya untuk kita mulai perkuliahan. Baik, terima kasih. Oke, nah sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin memberikan semacam bukan tugas ya, tetapi permintaan pada kalian untuk mencari data. Nah, nanti kita akan gunakan data ini untuk latihan, terutama nanti terkait dengan analisis data dan visualisasi data. Ya. Nah, datanya itu apa? Datanya itu adalah kalau bisa ya tentunya data dalam bentuk numerik. Ya. Yang banyak variabel. Ya, jadi variabelnya lebih dari satu. Serta banyak barisnya. Ya. Idealnya di atas 100 baris. Jadi banyak variabel dan banyak baris. Variabel itu berarti kan kolom. Ya. Banyak kolom dan banyak baris. Saya kira kalian bisa menemukan itu, ya. Paling mudah itu adalah data harga saham di BII itu paling mudah. Ya. Tentunya dengan berbagai variabel yang lain. Ini kalau kita bicara misalnya masalah akuntansi keuangan, ya, itu bisa bicara tentang perubahan harga saham yang diakibatkan oleh perubahan arus kas atau perubahan laba atau apalah gitu ya. Jadi nanti coba kalian cari. Saya kira itu banyak data-data seperti itu. Jadi kalau kolomnya ya sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, lebih dari 5. Ya, sedangkan barisnya lebih dari 100. Ya, itu banyak kok. Dan kalau bisa, ini kalau bisa ya, itu terkait dengan bidang akuntansi. Karena ada data seperti itu, saya punya, itu terkait dengan kanker. Ya, tentunya kan karena kita bukan ahli di bidang kanker, kita bukan fasilitas fakultas kedokteran. Jadi ya kita nggak paham arti angka-angka itu. Tapi kalau data-data keuangan kita sudah punya bekalnya untuk memahami. Ya, jadi silahkan nanti dicari data-data itu. Ya. Boleh pakai skripsi misalnya. Yang ya dalam skripsi yang ada di perpustakaan itu ada apa namanya? Ada data gitu ya, data. Atau bisa juga data hasil survei misalnya, boleh ya. Hasil survei itu bisa dalam bentuk angka, gitu kan? Ya, itu juga tidak jadi masalah. Ya, jadi nanti silakan dicari data itu, ya, nanti akan kita pakai untuk perkuliahan selanjutnya, terutama mengenai visualisasi data dan analisis data. Ya. Oke, ada pertanyaan, Albert atau Esa? Jelas ya, apa yang saya minta. Tidak usah dikumpulkan, ya. Tapi kalian siapkan minggu depan bisa kita lihat datanya cocok atau tidak. Oke, atau ada yang perlu dicari tambahnya atau tidak. Ya. Intinya begini, saya ingin nanti kalau kita melakukan analisa data, itu kita bisa mengidentifikasi variabel dependen dan variabel independen. Ya, nanti jadi kita bisa melakukan analisa macam-macam itu, bisa regresi, bisa yang lain-lain. Ya, menangkap ya maksud saya. Oke, Albert jelas ya? Oke, baik.
Nah, baik. Mulai sekarang ini nanti kita kalau kemarin-kemarin kita sudah bicara mengenai model data, kita bicara mengenai kinerja data dan mungkin di SIA dulu serta di SIM atau mata kuliah yang lain, kita sudah bicara database. Tapi kalau diingat-ingat ya, dan saya yakin ini terjadi pada kalian semua, jumlah datanya kan tidak banyak. Ya, tidak sampai 100 gitu kan. Padahal di dalam prakteknya database itu baru akan berguna jika datanya banyak, baik ragamnya maupun jumlahnya. Ya. Nah, secara evolusi ya tadinya itu kan database itu digunakan untuk aplikasi tertentu, sistem-sistem tertentu, gitu kan. Mungkin untuk akuntansi keuangan, mungkin untuk costing, perhitungan biaya, mungkin untuk penilaian kinerja, mungkin untuk produksi, manufaktur, SDM, dan lain sebagainya. Nah, kemudian semua bidang yang saya sebutkan tadi itu adalah yang disebut sebagai sistem pengolahan transaksi atau transaction processing system. Itu yang Anda pelajari dari SIA, Anda pelajari di SIM, ya, Anda pelajari di analisis perancangan sistem informasi, itu adalah sistem-sistem untuk mengolah transaksi. Ya, atau yang disebut sebagai transaction processing system. Nah, tentunya ketika kita mengolah transaksi, itu kita merekam sejumlah data. Kita menangkap sejumlah data, kita simpan di dalam database, ya, dan sekarang pertanyaannya, datanya mau diapakan? Datanya sudah ada, mau diapakan? Itu pertanyaan yang sampai sekarang pun masih menjadi topik hangat sampai kepada ilmu yang namanya data science ya, atau data analitik. Jadi kalau kalian pernah mendengar data analis, data scientist, itu mereka itu secara substansial itu urusannya adalah ini ada data, datanya mau diapakan? Lalu informasi apa yang terkandung di dalam data tersebut? Jadi kita sudah berangkat dari saat awal ya, mengumpulkan data, mengolah data untuk transaksi, keperluan transaksi, sampai yang kita ada di ujung sini gitu, yaitu datanya banyak, mau diapakan? Nah, tetapi di tengah-tengah ini ada satu evolusi, satu perkembangan yang akan kita bahas hari ini, yaitu data warehouse dan integrasi data. Ya. Nah, data warehouse ini menjadi jembatan gitu ya, dari yang tadinya data itu untuk transaksi saja, sekarang mulai diolah, mulai dianalisis untuk menghasilkan informasi tertentu, sampai nanti kemudian menjadi yang disebut sebagai big data. Ya, di ujung ya sekarang kita lihat sehari-hari. Oke, ini saya share saja screen. Kelihatan? Oh, sudah terlihat? Oke, ya terima kasih, Hesa. Ya, jadi kita bicara mengenai data warehousing dan data integration. Jadi data warehouse itu sering disebut sebagai gudang data gitu ya. Kalau saya kok agak kurang pas istilahnya. Jadi kalau saya lebih baik itu disebut apa adanya, tidak usah diterjemahkan. Gitu ya. Lalu ada integrasi data. Ya. Oke. Nah, jadi apa itu data warehouse? Data warehouse itu adalah kumpulan data. Ya, yang sifatnya itu berorientasi pada subjek tertentu, jadi perusahaan tertentu misalnya. Ya, terintegrasi. Nah, artinya terintegrasi ini dia itu berasal dari berbagai macam sistem yang berbeda. Kalian tahu kalau yang namanya sistem, mulai dulu di SIA itu sebenarnya kan saling terhubung. Ya, penjualan, menjual barang. Menjual barang itu tidak serta-merta barangnya muncul. Sebelum barang tersedia untuk dijual, itu ada proses sebelumnya. Kalau itu perusahaan dagang, berarti ada proses pengadaan atau pembelian barang. Kalau itu perusahaan manufaktur, ada proses produksi.
Nah, proses produksi pun kemudian juga berujung kepada pembelian atau pengadaan bahan baku. Kalau barangnya itu sudah dijual, ada kas masuk, kas itu nanti akan mengalir dan digunakan untuk membiayai pembelian persediaan berikutnya, baik persediaan barang dagangan maupun persediaan bahan baku untuk penggajian dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya saling terkait. Hanya saja, ya, sering sekali kalau di dalam satu organisasi ada yang namanya silo of information. Jadi tiap-tiap bagian itu hanya tahu data yang mereka hadapi saja. Mereka tidak tahu data yang dihadapi oleh bagian atau divisi lain. Penjualan misalnya, penjualan nggak tahu produksi itu datanya. Yang mereka tahu dari produksi itu adalah hasil akhirnya, barang yang siap untuk dijual mana. Demikian juga dengan pengadaan barang atau pembelian. Bagian penjualan tidak akan tahu apa yang terjadi dengan pembelian. Mereka tahunya apa? Oh, barangnya ada. Bahkan di dalam pengendalian, gitu ya, kalau kita bicara manusia, bagian penjualan itu tidak seharusnya tahu HPP-nya berapa. Yang tahu HPP itu adalah pihak akuntansi. Nanti dari pembelian itu ada harga beli, ya, lalu dihitung macam-macam, muncul HPP, HPP kemudian ditambahi berapapun laba yang diinginkan, jadilah harga jual. Lah. Bagian pembelian hanya tahu harga beli, bagian penjualan hanya tahu harga jual, tapi tidak tahu HPP-nya berapa. Bagian penjualan juga tidak perlu tahu ini dulu belinya berapa. Ya. Mungkin mereka bisa tahu dari sumber yang lain, tapi tidak akan bisa mengakses data pembelian. Nah, jadi memang di dalam melaksanakan pekerjaan, tiap-tiap bagian ini memang sengaja dipisahkan supaya tidak tahu. Ya. Karena memang itu apa istilahnya tidak diperlukan informasi itu sebetulnya. Ya. Kalau kalian jualan mobil, apakah perlu tahu ini bahan bakunya harganya berapa, tenaga kerjanya berapa? Enggak perlu tahu. Yang penting harga jualnya sekian. Tuh. Nah, tetapi sebagai manajemen, nah di sini ya manajemen itu perlu tahu data-data tersebut. Seorang manajer misalnya. Yang menentukan tadi, dia harus menentukan HPP, dia harus tahu harga belinya berapa. Lalu biaya-biaya yang terjadi apa saja, sampai kemudian dia bisa menghitung HPP-nya. Lalu nanti pricing, nah, HPP-nya sekian, pricing-nya mau seberapa? Impas, asal nutup HPP, ada laba, kalau mau laba berapa persen, dan seterusnya. Nah ini, oke, jadi ada satu titik atau ada satu fungsi manajerial gitu ya, di mana data itu harus terintegrasi. Tapi kalau tenaga penjualan dia nggak perlu tahu belinya berapa, nggak penting. Ya, yang bagian pembelian juga nggak perlu tahu ini nanti dijual berapa. Ya, sebagai informasi saja, mungkin kalian sudah pernah mendengar saya. iPhone X, iPhone 10 itu dulu harga jualnya $1.000, tapi harga materialnya saja, ya kalau dihitung-hitung, itu tidak sampai $400. Berarti selisih antara harga material dengan harga jualnya $600 per unit. Ya, Apple itu dapat begitu banyak keuntungan dari situ. Ya, tidak heran, ya, karena memang Apple kan selalu menyasar produknya. Tetapi itu gambarannya ya, jadi tidak perlu tahu bagian pembelian tidak perlu tahu, tapi nanti salah seorang manajer itu harus tahu berapa harganya dan berapa pricingnya. Lalu data warehouse ini datanya tidak bisa diupdate, artinya begitu sudah masuk ke dalam data warehouse tidak boleh diubah lagi. Nah, nanti akan ada prosesnya bagaimana data itu dimasukkan ke data warehouse. Nih terintegrasi. Lalu ini time variant artinya apa? Ini dikumpulkan dalam waktu tertentu, ya, dalam kurun waktu idealnya ya dari awal perusahaan itu berdiri sampai sekarang itu dikumpulkan. Dengan demikian nanti kita bisa melihat pola perubahan, ada tren maupun perubahan-perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Kita bisa melihat pola yang namanya kegiatan perekonomian itu kan ada pola, dan kita semua juga sudah tahu meskipun mungkin tidak secara spesifik gitu ya berapa besar, tapi kita tahu ada pola. Kita tahu misalnya pada saat musim hujan
penjualan payung dan jas hujan mungkin meningkat. Pada saat menjelang tahun ajaran baru, alat tulis sekolah seragam meningkat. Menjelang lebaran, menjelang, bukan lebaran, menjelang bulan puasa dan nanti hari raya lebaran, harga pokok akan naik. Ya. Dan konsumsi bahan-bahan pokok juga naik. Kita tahu itu semua. Ya. Tetapi dengan kita mempunyai data ini bisa kita tunjukkan kenaikannya itu seberapa. Kita juga bisa tahu dengan tadi berdasarkan waktu kapan kenaikan itu biasanya dimulai. Ya. Nih. Nah, dan ini datanya read only, hanya bisa dibaca, tidak bisa diperbaharui. Jadi kalau sudah masuk ke situ, nggak boleh diubah. Ditambah bisa. Ditambah ini dari periode sesudahnya. Jadi kalau saya punya data periode sampai tahun, katakanlah bulan Oktober, nanti kalau bulan November sudah selesai, bisa saya tambahkan yang November. Tapi ya Oktober tetap tidak diutak-atik. Nah, lalu di dalam data warehouse ini nanti akan ada data mart. Data mart itu adalah data warehouse, tapi dengan limit terbatas. Misalnya hanya marketing saja, atau hanya produksi saja, atau hanya human resource saja. Nah, itu. Nah. Karena nanti data warehouse ini akan mengolah data dalam jumlah yang besar, dan kalau kita mengolah data dalam jumlah besar, itu akan memakan atau mengkonsumsi kekuatan komputasi yang besar juga. Maka biasanya data warehouse ini dipisah dari data dari sistem pengolahan transaksi. Jadi nanti ada operasional, operasional itu adalah sistem pengolahan transaksi, penjualan, pembelian, penggajian, itu operasional. Dan ada informational system atau yang sering disebut analitis. Ya, jadi nanti yang untuk pengolahan transaksi biar jalan pada satu sistem tersendiri, datanya diambil dari sini dan ditransfer ke sini untuk nanti dianalisa. Jadi memang harus dipisah. Ya. Tidak boleh jadi satu. Karena apa? Ya, misalnya kalau kita sekarang bicara mengenai transaksi. Transaksi penjualan itu kan misalnya harian ya. Kita bicara datanya adalah data harian atau mingguan paling banyak. Tapi kalau kita mau analisis tren, nah kita mungkin ambil data penjualan selama 10 tahun. Nah, kalau komputer operasional dibebani untuk mengolah data selama 10 tahun, ya nggak kuat. Yang harian akan dikorbankan. Makanya sebaiknya dipisah. Ya. Nah, tetapi kemudian, kalau kita bicara mengenai integrasi data, kita akan bicara mengenai data yang tidak konsisten. Ini. Ya. Datanya tidak konsisten, mungkin ada data yang hilang, atau istilahnya datanya kotor. Ada istilah-istilah yang kita pakai yang tidak sama dengan bagian atau departemen yang lain. Ya. Ini dan ini contoh ya. Nah, seperti ini misalnya. Ya, ada data-data yang hilang. Ini misalnya di sini datanya hilang. Padahal harusnya ada. Ya. Ini. Atau datanya salah, atau datanya tidak lengkap. Itu sangat mungkin terjadi. Esa, kamu kan akan meliti data kampus kan? Untuk seminar ya? Betul ya? Oke. Okay. Iya benar Pak. Oke. Okay. Nah, kan kamu sudah menemukan sendiri contoh data yang tidak konsisten ini. Ya enggak? Di rak beda dengan yang di kasir. Nanti mungkin beda lagi dengan di nota misalnya, gitu kan? Betul ya? Nah, berarti benar-benar terjadi kan? Data itu tidak konsisten. Data itu tidak apa ya? Tidak ada hanya satu versi saja, ya, tapi ada beberapa versi data. Lalu yang mana yang benar, gitu kan? Dan saya kira kamu sendiri juga bisa tahu. Dampaknya itu terhadap karyawan yang melayani pelanggan bagaimana? Mesti diprotes kan, terutama kalau harganya lebih mahal daripada yang tercantum gitu kan. Kalau lebih murah mungkin konsumennya diam aja gitu kan. Tapi itu pun kan ya tidak benar, itu merugikan perusahaan, gitu. Oke. Iya Pak. Nah, jadi fakta bahwa data itu bisa salah. Ya ini karena berbagai sebab.
Nah, jadi ini mengapa kok kemudian banyak organisasi mulai menggunakan atau mengadopsi data warehouse ya. Karena apa? Data itu ternyata terpecah-pecah ya. Terbagi-bagi ke dalam berbagai sistem yang berbeda. Ya. Kemudian tidak tersinkronisasi. Ya. Contohnya ESA tadi, harganya bisa beda-beda. Ya, antara yang di rak dengan yang di kasir, nanti mungkin di belakang layar, di bagian akuntansi harganya beda lagi, bisa jadi. Ya. Nah, maka kita juga menjumpai hal tersebut. Organisasi itu sebenarnya juga butuh untuk menganalisa data. Kalau selama ini Anda itu diajari untuk memproses data transaksi. Oh, kalau ada transaksi ini, jurnalnya seperti ini, nanti diposting ke buku besar ini, jadi laporan keuangan itu. Oke, selesai. Tapi, lalu apa artinya laba naik? Apa artinya arus kas operasional naik? Apa artinya likuiditas menurun? Nah, atau apakah likuiditas kita menurun? Nah, ini jadi pertanyaan, gitu kan? Nah, ini yang coba dijawab dengan data warehouse. Ya. Lalu juga tidak salah, nanti juga ini bisa digunakan untuk tata kelola atau mengelola hubungan dengan supplier dan customer. Kita bisa tahu customer mana yang sebaiknya dijaga. Ya. Atau mana pelanggan terbaik kita itu yang mana. Saya pernah dulu jadi konsultan di salah satu perusahaan percetakan. Kalau dari segi kapasitas ya dan teknologi percetakan, ini bahkan lebih maju daripada Gramedia. Ini salah satu yang terbesar. Buktinya adalah dia sering dapat langganan untuk mencetak surat suara pemilu. Surat suara itu kan harus otentik ya, tidak boleh dipalsukan gitu kan. Nah, pada waktu itu, pada saat ketemu dengan direkturnya, direkturnya mengatakan, kami itu dulu ini, kami itu dulu apa, langganan dari itu. Mungkin kalian sekarang dulu itu ada yang namanya Yellow Pages. Yellow Pages itu adalah buku petunjuk telepon, ya, yang mencetak, yang menerbitkan namanya PTL Nusa. Wah, itu tebel-tebel gitu ya. Dan itu sebelum sekarang ya, dulu kalau mau cari nomor telepon ada di situ. Ketika dia bicara, tiba-tiba si karyawannya berbisik, ternyata sudah lama PT El Nusa ini tidak pesan mencetakkan buku petunjuk telepon untuk perusahaan tersebut. Jadi mereka nggak tahu bahwa mereka ternyata kehilangan pelanggan. Wah, ini fatal ya. Kenapa kok hilang? Ya, kenapa kok nggak kesini lagi? Padahal yang namanya buku petunjuk telepon itu bisnis yang menguntungkan ya, setahun sekali itu. Lalu juga dengan supplier, kita supaya bisa tahu ini supplier yang benar yang mana, yang barangnya bagus yang mana, yang harganya bagus yang mana, yang kalau kirim tepat waktu dan seterusnya. Oke. Nah, operasional sistem itu tadi ya, sistem yang digunakan untuk mengolah transaksi. Sedangkan kalau information system itu ada sistem untuk mendukung pembuatan keputusan. Oke, ini anunya ya, apa bedanya tadi kedua sistem tersebut. Oke, nah ini arsitekturnya data warehouse ya. Jadi seperti ini arsitektur data warehouse itu. Dimulai dari sumber datanya di sini. Sumber data ini kemudian diambil datanya. Ini dari berbagai macam sistem, baik internal maupun eksternal. Ya. Yang internal misalnya, dari laporan penjualan, dari laporan produksi, dari laporan pembelian barang. Yang eksternal misalnya, laporan bank, ya, mengenai arus kas keluar dan masuk rekening kita. Dari perusahaan pengiriman, ya, mengenai berapa berapa banyak tagihan kirimannya dan seterusnya. Jadi ada. Ya. Data ini udah diambil karena tidak boleh diolah di sini. Ini kan maka datanya diambil. Nah, ini yang disebut sebagai proses ekstrak. Kemudian memasuki daerahnya data staging. Data staging itu adalah area untuk mempersiapkan data. Apa yang dilakukan di sini? Datanya pertama harus dibersihkan dulu. Data yang tidak lengkap,
dilengkapi kalau bisa. Data yang hilang diisi kalau bisa. Kalau enggak ya dibuang, enggak boleh dipakai. Ya, jadi dibersihkan, dilakukan rekonsiliasi, ya. Kalau ada barang dibeli, itu kemudian harus bisa ditelusur dia dipakai produksi atau dijual. Ya. Sama prosesnya sebetulnya seperti rekonsiliasi PPN, ya. Atau rekonsiliasi pajak dan rekonsiliasi bank, ya. Dan dikombinasikan kalau ada yang duplikatnya atau berganda dihapus, ya. Dan kemudian formatnya harus dibuat standar. Ya. Nah, ini proses yang kemudian disebut sebagai proses transformasi. Oke, jadi data diambil, ekstrak, dan ditransformasi, dibersihkan dan ditransformasi, diubah. Kemudian data ini di-load atau diunggah ke data warehouse. Di dalam data warehouse ini nanti akan ada data mart kecil ini, yaitu data warehouse, tapi untuk subjek tertentu, marketing saja, produksi saja, dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian sini itu nanti ada user data warehouse ini yang menggunakan alat analisis. Alat analisisnya apa? Ada modeling, ya, ada nanti statistik, dan ada visualisasi. Termasuk kalau Anda pernah mendengar artificial intelligence, itu ada di sini. Ada machine learning, ya, ada macam-macam. Bisa aja ya. Data mart ini, data warehouse dan data mart. Oke. Ini juga tidak ini. Skema atau struktur data di dalam data warehouse itu sering disebut sebagai STAR skema. Ya. Jadi ini nanti ada satu tabel khusus, satu tabel namanya fact table atau tabel yang berisi fakta atau data. Ya. Kemudian berdasarkan kuncinya ini bisa dipecah-pecah menjadi data atau tabel yang namanya tabel dimensi. Ini gunanya nanti untuk melihat data dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Contohnya apa? Misalnya penjualan. Penjualan itu bisa kita lihat berdasarkan produknya. Produk apa yang paling laris. Kita bisa melihat berdasarkan areanya. Daerah mana yang penjualan terbanyak, daerah mana yang penjualannya paling sedikit. Kita bisa melihat perbandingan antara target dengan realisasi. Mana yang mencapai target, mana yang tidak. Kita bisa melihat dari siapa tenaga penjualannya. Ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, ini sudah disebut sebagai dimensi. Sehingga nanti, nah ini ya, contohnya. Kode produk. Kita bisa melihat produknya itu apa yang paling laris. Bisa melihat kapan penjualannya. Ya, kita bisa melihat siapa atau di mana itu dijual, ya, store kode tokonya. Oh, kalau misalnya, ya, ini kalian kan pernah main di, ya kalian sudah pernah ke kampus gitu ya. Agak susah sekarang kalau harus bicara dengan angkatan 2020 dan 2021 karena belum pernah ke kampus. Kalian bukan dua angkatan itu. Kalian pernah ke kampus ya, Albert? Kamu pernah ke, nah, saya matikan dulu itu. Oke, Albert, kamu pernah ke Superindo yang di dekat Citroli itu enggak, yang di Depok? Sport Center itu. Pernah? Pernah. Oke. Masih ingat enggak isi atau isinya apa? Rumahmu di mana tuh, Albert? Di Kuningan, Jawa Barat, Pak. Oh, di Kuningan. Oke, tapi pernah main-main di Jogja tentunya ya. Sekarang ya. Kamu di mana posisi? Lagi di rumah. Di Kuningan ya? Iya. Baik. Superindo di Depok. Selain yang di Depok itu Superindo mana lagi yang enggak pernah kamu kunjungi, Albert? Kayaknya cuma itu aja deh. Yang di Jalan Solo pernah? Belum. Oke.
Yang di Depok itu pernah kamu temukan mereka menjual bir? Di Depok, masa? Superindo? Kayaknya waktu itu ada deh. Nggak ada di sana. Oh, nggak ada di situ. Nggak ada. Yang ada itu ada dua setahu saya. Yaitu di Jalan Solo dan Jalan Parangtritis. Nah, oke. Okay. Enggak, saya hanya akan mengatakan itulah gunanya tabel fakta dan dimensi ini. Jadi manajemen Superindo itu bisa tahu kalau di Depok itu kalian tahu nggak wilayah area Babarsari Seturan itu termasuk wilayah yang rawan terhadap konflik. Ya. Berapa kali di situ terjadi tawuran. Pernah ada satu masa di daerah belakang kampus kita itu daerah Tambak Bayan itu terjadi tawuran warga, nggak tahu itu anak kos atau bagaimana. Tapi yang jelas saya masuk ke kampus ya, itu di sekitar kampus itu ada banyak brimob dengan senjata laras panjang berjaga-jaga. Nah, jadi toko-toko di sekitar itu untuk jual minuman keras mungkin agak susah izinnya, meskipun ya ada saja gitu kan. Nah, sedangkan kalau di Jalan Parangtritis, kenapa Superindonya ada minuman keras? Karena itu adalah daerah turis, terutama turis asing, gitu ya. Oke, okay. Jadi, nah ini dengan demikian kita bisa lihat produk minuman keras itu paling laku di daerah mana. Kita juga bisa melihat, ini yang saya kebetulan di Superindo lagi ya contohnya. Mereka bisa tahu kalau namanya basket size. Basket size itu adalah satu pelanggan itu rata-rata menghabiskan atau mengeluarkan berapa rupiah untuk belanja di salah satu Superindo tersebut. Nah, ini jadi mereka bisa tahu barang-barang apa saja yang perlu di stok di sana. Ya. Kalau basket size-nya murah, ya jangan jual atau apa kecil gitu ya, jangan jualan barang mahal, nggak laku. Ya, itu. Oke. Nah, ini contoh yang lain ya, periode juga bisa ya. Kalau misalnya menjelang acara olahraga internasional seperti Piala Dunia atau Piala Eropa, penjualan barang tertentu mungkin naik. Ya, misalnya snack, minuman gitu ya, naik dan seterusnya. Di gerai minimarket 7-Eleven di Jepang itu, selain data penjualan, mesin point of sale mereka, kasirnya itu juga merekam data cuaca pada saat terjadi penjualan. Sehingga ketika dianalisis dengan seperti ini, mereka bisa tahu di toko, misalnya di outlet gerai 7-Eleven di dekat perkantoran itu, pada saat musim panas, produk apa yang paling laku? Pada saat musim semi, produk apa yang paling laku? Nah, seperti itu. Ya. Nah, database-nya itu berapa lama durasinya? Ya. Biasanya sekitar 13 bulan. Tapi kalau institusi keuangan, ya, seperti bank dan lembaga keuangannya ya mungkin butuh lebih lama. Nah, sekarang masalahnya dengan data lama itu apa? Data lama itu sulit untuk diambil dan sulit untuk dibersihkan. Apalagi kalau sistemnya sudah berganti. Sebagai gambaran, ya, pada waktu KRS menggunakan komputer, jadi tidak lagi manual gitu ya. Itu diperkenalkan di fakultas kita tahun 95, itu menggunakan aplikasi manajemen basis data yang namanya Fox Plus. Ya. Kemudian beralih menggunakan PostgreSQL, kemudian beralih sempat menggunakan Oracle, dan kemudian sekarang beralih menggunakan menggunakan Microsoft SQL Server. Nah, itu kan sudah, terutama yang dari lama ya, yang menggunakan Fox Plus itu sulit sekali itu dipindahkan dan dibersihkan dan datanya juga tidak lengkap. Ya,
banyak yang hilang juga. Gitu. Ini cara ngitung factable-nya gitu ya. Ini ada beberapa variasi dari star schema. Nah, skemanya juga star schema. Jadi ada satu tabel fakta, kemudian dia bisa dipecah-pecah menjadi beberapa tabel berdasarkan dimensi apa yang dilihat. Bisa dimensi lokasi, bisa dimensi produk, bisa dimensi waktu, ya, dimensi manusianya dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini contoh yang lain. Ya. Ini faktanya itu adalah mengenai presensi, ya. Ada presensi mahasiswa, presensi mata kuliah, ya, presensi gurunya atau dosennya, dan presensi fasilitas, ya. Ini nanti kemudian ada tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel waktu, tabel mata kuliah, dan tabel fasilitas. Ini gunanya apa kok tabel fasilitas? Ya. Nah, dulu ketika kita masih kuliah di kampus, ini sering terjadi. Jadi sering sekali misalnya saya dan banyak dosen yang lain mengeluhkan ruang tertentu kok komputernya nggak bekerja dengan baik. Ruang tertentu kok fasilitasnya tidak bekerja dengan baik. LCD proyektornya mati. Atau kabur, tidak jelas, AC-nya tidak dingin. Ya, pernah itu beberapa kali di gedung baru padahal, ya, AC-nya itu sama sekali tidak dingin. Sebenarnya terpaksa harus saya buka semua jendela dan pintu. Dan padahal kalau jendela dan pintu dibuka, suara-suara dari daerah Tambakbayan itu terdengar semua, ya. Pedagang keliling, orang manasi motor itu terdengar semua. Nah, ini kalau di dalam presensi ini berarti ini nanti kita bisa melihat fasilitas mana yang paling sering dikeluhkan, gitu kan. Lalu dosen mana yang paling sering bolos, tidak ngajar. Mahasiswa juga bisa jelaskan 75% pada Anda itu, gitu ya. Nah, ini yang dulu sering saya amati itu adalah waktu hari apa yang paling banyak liburnya, gitu kan. Lalu kalau paling banyak liburnya itu biasanya kemudian saya hindari untuk ngajar di hari itu supaya apa tidak perlu pengganti, gitu kan. Oke, itu tadi multi, saya kira tidak perlu di. Nah, lalu kemudian data ini harus diintegrasikan. Ya, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain. Misalnya, berapa banyak barang yang diproduksi? Ya, kemudian dari barang yang diproduksi, berapa banyak yang terjual? Itu bisa diidentifikasi. Dan barang yang terjual ini berapa yang diretur karena kualitasnya tidak memenuhi standar. Nah, dari diretur itu kita bisa kemudian melihat ini dikembalikan ke bagian produksi, ini produksi yang mana, gitu kan? Apakah ini hanya random saja, ya kan? Tidak mungkin satu proses produksi itu 100% berhasil, gitu ya, atau 100% bagus, ya nggak mungkin. Kalau masih dalam batas toleransi, nggak apa-apa. Misalnya 1%, gitu. Oh, barang yang diretur dari batch produksi itu masih 1%, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lebih itu, ya berarti kemudian kita harus lihat ada masalah apa. Ya, integrasi ini juga sangat berguna misalnya di farmasi atau di ya banyak-banyakan sih sebenarnya banyak industri ya, tidak hanya farmasi, tapi semua industri manufaktur itu pasti ada informasi mengenai batch. Kalau Anda sering mendengar ada recall gitu ya, recall itu biasanya berdasarkan batch tertentu. Nah, itu kan berarti harus tahu batch ini dijual kapan, kepada siapa. Ya. Dan nanti itu bisa dikembalikan. Prosesnya tadi ya, ekstrak, transform, dan load. Ya. Jadi data diambil, dibersihkan, ya, dan diubah strukturnya tadi, dan di load ke data warehouse. Begitu seterusnya. Ya. Telkomsel itu melakukan ini setiap jam. Ya, jadi setiap jam dari sistem operasional mereka diambil datanya, dibersihkan, ditransformasi dan di-load. Dan ini semua terjadi secara otomatis ya. Membersihkan data itu melihat datanya lengkap atau tidak, benar atau tidak itu dilakukan secara otomatis. Nah, kalau seperti Telkomsel itu satu kali ambil data dari sistem operasional tiap jam itu 3 miliar baris. Kalau itu dibersihkan secara manual kan ya nggak mungkin ya.
Karena targetnya dari ini diambil, dibersihkan, ditransform, dan di-load sampai ke sini lalu muncul laporannya itu kurang dari 5 detik. Kalau manual jelas tidak mungkin. Ya. Oke. Ini ya, saya kira tidak perlu di itu mengenai data warehouse. Ya. Jadi intinya data warehouse itu adalah kita mengumpulkan data secara historis ya dari berbagai sistem yang kita miliki maupun eksternal yang kita miliki, kita kumpulkan dan kemudian kita analisis gitu ya. Aplikasinya apa? Salah satu aplikasi data warehouse itu adalah yang disebut sebagai dashboard. Ya. Ya, tunjukkan bisnis dashboard. Nah, kalau kalian bisa share deh. Kalau kalian mengikuti perkembangan kasus COVID di Indonesia ya, kalian pasti sudah akrab dengan ini ya, covid19.go.id ini ya. Ini data sebaran. Kita lihat ya. Nah, ini peta sebaran ini tuh diupdate secara reguler setiap 24 jam. Ya, data baru itu biasanya muncul sekitar jam 4 sore ya, diupdate. Nah, ini angka-angka ini tuh ini adalah dashboard. Angka-angka ini muncul. Jadi modelnya itu begini. Pemerintah kita itu punya satu sistem ya. Yang sebetulnya itu adalah aslinya itu adalah sistemnya BPJS Kesehatan. Jadi selama ini kalau orang itu enggan pakai BPJS Kesehatan kan karena apa? Nah, saya pindah ke layar ini saja. Jadi kenapa orang selama ini itu enggan pakai BPJS Kesehatan? Karena tidak fleksibel. Gitu kan? Tidak fleksibelnya itu terutama pada paperwork-nya atau kertas-kertas ya. Nanti harus fotokopi ini, fotokopi kartu, fotokopi KTP ya ta? Ya, dan kemudian harus macam-macam gitu. Ya, karena memang tidak murah ya. Pada saat awal BPJS Kesehatan itu berdiri, fokus mereka itu adalah pada pelayanan kesehatan. Ya, dan ini beruntung loh ya. Coba BPJS Kesehatan itu kalau tertib ya mulai dari bayi lahir dengan cacat bawaan pun itu di cover. Coba kalian apply asuransi ya swasta. Kalau ada penyakit bawaan kan bisa ditolak atau preminya naik. Saya pernah itu, saya itu pernah masuk. Jadi saya pernah ke rumah sakit, ya, dicurigai serangan jantung. Saya sampai semalam di ICU. Ya kan. Lalu ternyata bukan serangan jantung. Gitu kan. Tapi asuransi saya mencatat bahwa saya itu pernah serangan jantung, gitu kan, masuk ICU. Dan terbukti itu kemudian tidak. Lalu kemudian saya pengen akan membuat asuransi untuk anak saya. Ditolak. Kenapa? Catatan bapak ini pernah kena serangan jantung, gitu kan. Resikonya besar. Untuk membuktikan itu tidak, saya harus ke dokter jantung dan oleh dokter jantung itu dites. Jadi kalau kalian pernah kena serangan jantung, itu dokter jantung itu bisa tahu dari grafik jantungnya, dari ECG-nya itu kelihatan bahwa pernah. Saya dites, bahkan saya dites ya dengan tidak hanya direkam jantung saya, tapi treadmill, saya lari di atas treadmill itu direkam dan ternyata normal. Saya belum pernah kena serangan jantung. Nah, ya itu kalau swasta seperti itu. Nah, oke. Nah, BPJS Kesehatan itu nanti tujuannya, tujuan akhirnya adalah mirip seperti yang dipakai oleh banyak negara-negara maju di. Yang pernah saya lihat itu adalah di Australia dengan namanya Medicare. Jadi kalau di Medicare itu penduduk Australia itu akan dapat kartu Medicare. Ya kayak kartu BPJS Kesehatan itu. Ya bentuknya itu seperti ATM. Jadi nanti kalau ke dokter dan hampir semua dokter di Australia itu menerima Medicare ya. Itu tinggal gesek
periksa bayarnya gimana? Gesek kartu Merdeka, selesai. Nanti kalau misalnya harus ke spesialis, ya ini kan biasanya ada dokter keluarga gitu ya. Dan di Australia itu persis sama seperti Medicare itu persis sama seperti BPJS kesehatan. Harus lewat dokter keluarga atau vaskes 1 dulu. Kecuali dalam kondisi darurat. Kalau vaskes 1 tidak bisa, baru ke vaskes 2. Demikian dengan dokter. Kalau dokter umum tidak bisa, baru ke spesialis. Kalau kita kan di sini mau ke spesialis, langsung aja datang ke spesialis gitu kan. Ya. Tapi kalau pakai BPJS kan nggak boleh. Harus dari dokter umum, dirujuk ke spesialis. Bahkan dulu di Australia, kalau tapi kalau di Indonesia, kalau kalian mau bayar, langsung ketemu spesialis ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di Australia, spesialis itu hanya mau menerima kalau ada rujukan dari dokter umum. Kenapa? Ya karena bayarnya pakai kartu itu tadi. Sebab kalau tidak ada rujukan, diterima, dokternya bisa nggak dibayar. Pasti, lah rujukannya mana? Gitu kan? Nggak dibayar. Oke. Jadi, itu. Nah, untuk mengakomodasi itu, BPJS itu kemudian diberi, pemerintah itu membangun yang namanya PICARE. Sistem PICARE. Nah, sistem PICARE inilah yang sekarang dipakai karena saya nggak tahu sebetulnya rencana aslinya PICARE itu akan di-launching kapan atau digunakan kapan, tapi mungkin karena COVID-19 ini lalu diakselerasi. Sehingga informasi yang muncul di sini itu sebetulnya berasal dari PICARE, termasuk yang saya tahu apa? Ini, vaksinasi ini. Begitu vaksinasi, langsung PICARE, masuk ke PICARE. Jadi kalian kalau kemarin divaksin COVID itu kan, setelah divaksinasi kan ada formulir yang tadinya diisi, lalu diserahkan gitu kan, lalu kartu vaksinasi kalian diisi dan ditandai gitu kan, sudah vaksin 1, vaksin 2 gitu. Nah, itu datanya dimasukkan ke PICARE. Dan kalau lancar, ya kalau lancar artinya koneksinya bagus dan lain sebagainya, data PICARE kalian itu bahwa kalian sudah divaksinasi akan muncul di Peduli Lindungi. Jadi Peduli Lindungi itu sebetulnya hanyalah output. Kalau kalian lihat ke Peduli Lindungi maupun lihat ke ini COVID-19.go.id, ini tuh outputnya dari data warehouse-nya PICARE. Nah, termasuk nanti kalau kalian tes dan positif, itu langsung masuk ke PICARE. Karena oleh laboratorium yang memeriksa, hasil positif itu wajib dilaporkan. Jadi kalau misalnya ada yang tes dan ternyata positif, itu langsung dilaporkan. Maka di beberapa tempat, ya kalau kalau benar, gitu, begitu positif itu, pihak puskesmas tempat langsung tahu. Ya, dan nanti diputuskan mau dirawat atau isoman gitu ya. Dan isoman pun mereka juga tahu berapa lama isoman itu berlangsung mulai dari tanggal dia dites positif dan seterusnya gitu kan. Nah, itu datanya muncul di sini ya. Maka setiap kali ada tes positif, ini kasus terkonfirmasi ya 600, ini berarti dari hasil pengujian 24 jam sebelumnya. Lalu yang sembuh juga nanti sudah kelihatan ya, meninggal itu ya pastilah ya, gitu. Ini termasuk yang vaksinasi. Anda lihat ini, hasil pemeriksaan PCR dan antigen masuk semua di sini. Ya. Jadi memang setiap kali terjadi tes itu dicatat, direkam, datanya terintegrasi. Ya, ya itu. Ya. Jadi di belakangnya Peduli Lindungi, di belakangnya COVID-19.go.id itu ada PICARE itu. Nantinya dugaan saya BPJS kesehatan itu akan seperti di negara maju. Jadi ke rumah sakit periksa itu nggak perlu bawa fotokopian lagi, cukup kartu gesek selesai. Ya mungkin jalannya masih agak panjang karena apa itu yang di belakang dibenahi dulu kan, ya nggak. Nanti yang di depan. Tapi saya nggak tahu ini kita harus bersyukur atau tidak, tetapi sisi positif dari pandemi ini adalah apa? Banyak sekali aktivitas transformasi digital pemerintah kita itu yang diakselerasi, termasuk PICARE. Tadinya PICARE itu masih belum dipakai secara luas, sekarang dipakai luas. Gitu kan. Saya tahu kenapa, karena waktu saya mengikuti, saya pernah jadi panitia vaksinasi gitu ya, di satu tempat itu, begitu
nakesnya yang akan vaksinasi tiba, mereka mereka itu pakai laptop gitu dengan kondisinya, mereka akan memasukkan PIKER. Mereka masuk ke sistem PIKER, ada username dan passwordnya. Nanti password dan username-nya dari vaskes mana? Ada yang dari puskesmas, ada dari rumah sakit. Yang terakhir itu malah dari klinik Polres Sleman. Jadi passwordnya itu password klinik Polres Sleman. Nah itu contohnya bagaimana data warehouse yang mengambil data setiap 24 jam ya kalau COVID ini dari berapa orang yang melakukan tes, berapa yang tesnya positif, berapa yang sembuh, berapa yang sudah divaksin pertama, berapa yang sudah divaksin kedua, itu muncul. Maka di Peduli Lindungi itu kalau Anda pernah dites positif dan masih dalam masa isoman seharusnya, akan muncul. Ya kan kemarin ada beberapa kasus bisa scan Peduli Lindungi, lah kok jadinya merah misalnya. Nggak boleh masuk mall, nggak boleh masuk gedung publik ya. Nah, karena itu ada laporannya. Ya, tidak sempurna memang, selalu akan ada hal-hal yang apalagi Indonesia ini kan begitu luas dan banyak orangnya ya. Tetapi setidaknya di Jawa kalau saya melihat itu sistemnya sudah jalan. Ya. Dan ya terus terang saja kalau sekarang di banyak gedung menerapkan peduli masuk harus scan peduli lindungi itu menenangkan hati gitu ya, minimal yang masuk ke sana sudah divaksin gitu kan gitu. Nah itu ya, jadi kita bisa melihat sekarang bagaimana database atau data warehouse picker itu bekerja untuk membantu tata kelola pandemi ini. Dan ya tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara juga sama seperti itu. Hasilnya ya lumayan kalau menurut saya. PPKM itu kan juga berdasarkan, keputusan PPKM itu kan berdasarkan ini, informasi-informasi ini. Ya. Nah, hasilnya sekarang ya, kalau kalian mau tahu, Indonesia itu sekarang sudah, kalau menurut CDC Amerika, badan yang menangani penyakit menular, ya, itu sudah masuk ke kategori negara level 1, level tertinggi. Ya. Inggris itu masuk level 4. Kita itu sekarang sejajar dengan Selandia Baru yang di dunia ini dianggap paling baik di dalam mengelola pandemi gitu kan. Nah, kita sudah masuk level 1 gitu. Ya mau tidak mau harus diakui itulah hasil dari ini semua gitu ya. Mau kemarin ketika PPKM pertama kali diterapkan orang teriak-teriak oh enggak efektif, nyatanya gitu kan ya. Datanya seperti itu. Kita bicara data saja ya. Mungkin datanya ya tidak 100% benar ya sudah, tapi adanya itu mau apa lagi gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Oke, jadi minggu depan sudah minggu depan di bawah ya datanya kita lihat. Oke. Albert ya. Jadi minggu depan data yang kalian temukan di bawah lalu kita lihat data itu bisa nggak dipakai. Ya, kalau bisa nanti kita teruskan untuk kita latihan analisis data dan latihan visualisasi data. Karena nanti pada akhirnya ya yang akan keluar atau output dari satu database itu kan adalah informasi. Informasi itu harus disajikan dalam bentuk dan cara yang bisa diterima oleh audiensnya, ya kan? Jadi kalau kalian mentah-mentah tampilkan tabel, ya semoga akan ada yang mau baca, gitu kan? Tapi kan harus dalam bentuk visual yang lebih menarik. Ya. Itu ya. Oke, sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Selamat siang.